Ya, halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya. Kali ini kita akan review lagi Tol Cibitung Cilincing Seksi 4 Ruas Tarumajaya ya. Hari ini tanggal 28 November 2022. Teman-teman bisa lihat di kejauhan sana. Nah, ini adalah Tol Cibitung Cilincing Seksi 4 ya. Di sana tuh sebenarnya ada simpang susun Tarumajaya ya. Sampai sini sebenarnya udah selesai. Dinding-dinding tolnya juga sudah selesai, tapi masih menyisakan PR jembatan di atas kali Blencong ya, kali Pon, di desa Pon, Kampung Poncol, Desa Segara Makmur Tarumajaya. Jadi jembatan tolnya ini di atas tol ini belum sepenuhnya tersambung ya, masih ada yang bolong ya teman-teman. Sudah sejak berkali-kali ya, berapa hari, 4 hari sekali saya kesini ternyata masih belum tersambung juga. Tapi kali ini sudah kelihatan ada girder, box girder yang disiapkan di atas jembatan ini ya teman-teman. Kelihatan dari sininya, di atas tuh udah siap ready ya box girdernya ya. Sebelumnya nggak kelihatan ya girdernya ya. Ini sekarang udah ready sih, mungkin minggu depan udah dipasangin lagi ya. Kita tunggu aja ya. Coba lihat mendekat ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah selesai ya teman-teman, mudah-mudahan sih jembatan, nah ini jembatan ini yang mengarah ke sana ini nggak dibongkar ya, karena ini lumayan bisa tembus ke bawah flyover Tarumajaya ya. Cuma jalannya sayang sekali jalan tanah. Nah, kalau belok kiri sana itu tembus ke BKT, sayang sekali jalannya juga jalan tanah ya. Coba dicor atau diaspal, enak banget ya. Bisa lewat pinggiran tol ini ke arah BKT. Nah, depan sana itu adalah gerbang tol utama Marunda ya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Samar-samar ya. Saya zoom. Di kejauhan sana tuh kelihatan gerbang tol utama Marunda. Jadi menjadi gerbang tol utama dari tol Cibitung Cilincing. Kita coba maju ke depan teman-teman. Nah, ini udah dibuka ya jalan ke depan ini ya. Biasanya sih kayak belok kiri ya, muter ya. Kita lewat terowongan di bawah ini, kita lihat apakah sudah selesai sepenuhnya ya, karena masih ada alat berat dan ada girder di atas tadi ya, kemungkinan belum selesai ya teman-teman. Memang nggak terlalu diburu-buru sih di sini ya, karena yang di Cilincing juga PR-nya masih berat ya, masih banyak ya. Nah, itu ke sana tuh ke arah Cilincing ya. Nah, kelihatan nggak tuh gerbang tol utama Marundanya? Samar-samar kelihatan ya. Sebenarnya sih di sini udah selesai seharusnya, tinggal PR kecil aja nih, sedikit lagi aja, tapi nggak diburu-buru ya, sambil nunggu yang di Cilincing selesai ya. Nah, teman-teman lihat kan, di bawah itu masih bolong ya, masih berlubang ya, tuh di bawah. Jadi nunggu itu selesai semua, tapi tadi udah ada kelihatan ya, girder udah ready di atas tadi ya, sekitar 2 girder ya, tinggal disambungin nanti, udah deh. Finishing ya, selesai ya. Ini akhir November, berarti Desember ya selesai ya. Oke, teman-teman, sekian aja dari saya. Terima kasih.